能有什么误会啊！拿下！来我，我把宝楼撒一遍，让他找死！嗯、你们谁敢动我？破镜之眼！嗯、你是黑牌贵宾，你是如何知晓的？啊？牌理应还在，请吧。 kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar di Papilion One Bau, tepatnya pada sebuah ruangan yang kini terlihat Bos Kinchen yang sedang bertikai dengan manajer Papilion One Bau. Seperti diketahui kedatangan Lord Kinchen mengundang kegemparan karena dia yang mengaku memiliki kartu PIP warna hitam yang sudah lama menghilang. Selain kegemparan itu Lord Kinchen juga menawarkan bisnis besar yang hanya ingin dibicarakan dengan pemilik Papillion Wanbao. Alhasil tindakan seperti itu membuat sang manajer menjadi curiga nih. Jika Lord Kinchen akan melakukan penipuan akhirnya ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengepungnya dan menangkapnya. Langsung aja seorang praktisi pun maju bersiap untuk melakukan penyerangan. Meski begitu Lord Kinchen masihlah santui dan hanya tetua Dabola yang mulai panik hingga dia maju menghentikan semua kesalahpahaman ini. Akan tetapi, sang manajer tidaklah peduli menurutnya ini bukanlah kesalahpahaman, melainkan sudah menjadi kebenaran jika kedatangan Lord Kinchen akan melakukan penipuan. Dengan begitu, sang manajer sudah tidak basa-basi lagi segera meminta anak buahnya untuk menangkapnya. Ada apa -apa? Tak ada pilihan lain bagi tetua Dabo. Dia pun akhirnya bergerak untuk melawan praktisi ini dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Nampaknya pertarungan terlihat imbang di mana ketika beradu pukulan keduanya terpental dan kini Tetua Dabo yang panik ia pun meminta Lord Kinchen untuk pergi aja dari sini. Jelas ini adalah bos Kinchen maka sekali maju dia tidak pernah mundur. Dia pun maju sembari sedikit meremehkan penjaga toko yang katanya dia sangatlah lemah mengapa mereka harus pergi dari sini. Tapi tetap aja Tetua Dabo malah semakin panik ketika Lord Kinchen berkata seperti itu. Dia pun kembali memintanya untuk segera pergi sebelum terlambat. Dan benar aja tak lama dari itu muncullah sebuah tembakan dauki dari belakang yang langsung mengunci Lord Kinchen dan Tetua Dabo. Serangan tersebut berasal dari Li Peng yang memiliki ranah Martial King di tingkat 8. Melihat itu tetua Dabo semakin panik dan menganggap kalau mereka pasti akan segera berakhir. Dengan arogan, Li Pang pun berjalan masuk sembari mengatakan jika selama ini papiliun Wanbao belumlah pernah melepaskan orang yang telah melakukan kekacauan di papiliunnya. Sang manajer segera berterima kasih kepada Li Gong Pang karena dia sudah bertindak untuk mengurusi masalah ini. Segera, tabasabas Si Gong Pang pun memerintahkan kepada semua penjaga untuk menangkap kinchen dengan cara mengepungnya. <tuk> Tapi Lord Kincen masihlah Santu yang mana dia bilang jika dirinya ini adalah sang putra suci dari Papilion dan dari Domain Beitian. dan jika ada yang berani menyentuhnya, pasti saja akan mendapatkan balasan. <tuk> Tapi Ligongpang sama sekali tidaklah mengiraukannya, karena katanya jangankan putra suci Papiliun dan dari domain Baitian saja, bahkan jika putra suci domain Wuyu melakukan kekacauan di Papiliunnya, maka dia tidak akan diampuni. Seketika Ligongpang kemudian mengencangkan rantai Dauki yang mengikat Lord Kinchen dan Tetua Dabo. Meski begitu, Lord kita ini masih tetap santui dan malah semakin menjadi-jadi dengan mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan pemilik Papillion Wanbao. Alhasil karena tidak ada yang mendengarkannya, Lord kita pun kemudian turun tangan menghancurkan rantai yang mengikat tubuhnya. Selain itu karena sudah muak dengan semua ini Ia pun lantas mengeluarkan kekuatan mental untuk mencari keberadaan dari pemilik Papillion Wan Wanbao Tentu melihat apa yang dikeluarkan Lord Chen, Li Gongpang menjadi panik karena cahaya itu menuju pada ruangan pemilik Papiliun Yang seketika aja dia pun terbangun ketika sebuah kekuatan mental Lord Chen tepat berada di depan kepalanya sebuah ledakan energi dawuki dari tubuhnya pun meledak. Di Pang menjadi panik dan kini ingin berniat untuk membabat Lord Qin Chen. Tapi, sebuah suara pun muncul yang merasa kesal akibat keributan yang sedang terjadi. Jelas, suara itu berasal dari pemilik Papiliun yang datang ke tempat mereka dengan sebuah celah spasial. Segera semuanya pun menghormatinya dan sang manajer juga melaporkan tentang apa yang terjadi saat ini Yakni adanya seseorang yang telah berpura-pura memiliki kartu PIP hitam di pavilion wanbaunya Lord Kinchen pun perlahan mulai menyapanya hingga menyinggungnya Mengenai pelayanan pavilion wanbau yang sangatlah buruk ketika menyambut sosok tamu PIP ya, seperti sejum, dirinya tapi sang pemilik papiliun tidaklah menghiraukannya karena dia sudah menduga kalau Lord Kinchen sedang melakukan penipuan. Segera dia pun mengeluarkan kekuatan mental untuk diserangkan pada Kinchen. Agar tetapi Lord Kinchen mampu menahannya yang membuat sang pemilik pun auto kaget. <tuh> Secara guys, Lord Kinchen yang hanya Martial King tingkat 7 tapi bisa menahan kekuatan mentalnya. Setelah itu, kembali Lord Kita pun lantas mengatakan dirinya yang memiliki kartu PIP hitam yang membuat sang pemilik pun menjadi tidak mempercayainya. Karena katanya kartu PIP hitam sangatlah berharga dan tidaklah dimiliki oleh empat domain terbawah seperti domain Beitian. Karena takut akan kesalahan, sang pemilik pun lantas meminta Lord Kita untuk memperlihatkan kartu token PIP hitamnya. Nah, Tapi Kincen bilang kalau dia tidaklah membawanya yang hal itu membuat pemilik papiliun sekali lagi tidak mempercayainya. Karena katanya selama kinchen tidak mengeluarkan kartu PIP-nya, maka dia belum bisa dianggap sebagai tamu PIP papiliun Wanbao. Alhasil sang pemilik pun menjadi muak dan memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkan kinchen Segera Laoli pun maju mengeluarkan kekuatannya ah? tapi Kinchen menghentikannya. Dia bilang jika kepemilikan kartu PIP sebenarnya selalu dicatat di Papilion Wanbao dalam sebuah artefak yang bernama Tong Yuan. Oleh karena itu Kinchen meminta pemilik Papilion untuk mengeluarkannya dan memverifikasinya. Sontak saja sang pemilik Papiliun menjadi kaget bukan main. Karena Kinchen yang tak disangka dia juga mengetahui tentang artefak itu. Yang sudah jelaslah karena Lord Kinchen seorang tamu PIP, maka dari itu dia pun bilang kalau dia pasti mengetahuinya. Lagi-lagi kembali Kinchen lantas menyuruhnya agar segera mengeluarkannya dan memverifikasinya. Awalnya sang pemilik agak ragu, tapi akhirnya dia pun mengeluarkan sebuah artefak yang bernama Tong Yuan. Artefak itu berbentuk bulat yang di dalamnya terdapat sebuah cahaya kuning. Sang manajer menjadi kaget ternyata perkataan dari Kinchen mengenai artepak Tong Yuan beneran ada. Segera sang pemilik pun menyerahkan artepak itu pada Kinchen. Begitu juga dengan Kinchen dia pun juga tak menyangka kalau artepak Tong Yuan beneran ada. Karena di zaman dulu sebenarnya dia udah menjadi tamu VIP dengan diberikan sebuah kartu hitam. Dia berharap catatan tersebut masihlah ada dan langsung aja dia pun menempelkan jari manisnya dan memasukkan napas spiritualnya. Benar aja seketika artefak itu pun bereaksi yang juga membuat sang pemilik papiliun menjadi kaget. Karena sudah beberapa tahun lamanya artefak ini tidak pernah lagi digunakan untuk memverifikasi kartu PIP berwarna hitam. Di sana artefak itu mulai bergerak yang kini berubah bentuk dari yang tadinya berbentuk bulat kini berubah menjadi sebuah token berwarna hitam. Sekali lagi sang pemilik papilion merasa tak menyangka kalau rot kita ini sebenarnya adalah tamu PIP yang memiliki token berwarna hitam. <tok> Barulah mulai saat ini perubahan situasi pun berubah drastis dengan pemilik papiliun langsung menghormati Lord Kinchen dan memberikan selamat atas kedatangannya. Selain itu, dia juga meminta maaf atas sikapnya yang tadi yang mungkin telah menyinggung Kinchen. Selain dari itu, sang pemilik papiliun juga langsung menabok sang manajer karena tadi telah melakukan tindakan memalukan pada tamu PIP-nya. <tik> Seketika sang manajer menjadi panik dan ketakutan dia memohon maaf atas ketidaktahuannya akan masalah ini. Kembali sang pemilik meminta maaf yang kesekian kalinya berharap Kin Chen tidak marah kepadanya. Melihat ini, Kin Chen hanya tersenyum manis yang kini terus memperhatikan token hitam miliknya. Tak ingin situasi menjadi memburuk, sang pemilik papiliun segera menanyakan kebutuhan dan tujuan kedatangan Kin Chen ke papiliunnya. Bahkan jika Kinchen mau menghajar anak buahnya yang tadi telah menyinggungnya, dia pun akan melakukannya. Mendengar itu sang manajer kembali menjadi panik meminta maaf kepada pemilik papiliun serta juga meminta maaf kepada Kinchen. <tuh> Alhasil Kinchen Chen tidaklah mau memperpanjangnya dan dia langsung aja ingin membicarakan sebuah bisnis dengan pemilik papiliun. Tapi sebelum itu dia ingin agar semua orang pergi dari ruangan ini. Sang pemilik papiliun segera melaksanakannya dan segera mempersilahkan Kin Chen untuk duduk bersantai dulu. Keduanya mulai saling berkenalan dengan nama dari pemilik papiliun yang adalah Kang Sitong. Begitu juga dengan Lord Qin Chen, dia pun menyebutkan namanya. Selain itu, keduanya juga saling mengobrol dan juga saling memuji kekuatan mereka masing-masing sampai akhirnya. Secangkir teh pun dihidangkan. Yang dimana teh ini bukanlah teh biasa, melainkan sebuah teh yang telah berumur 100 tahun yang tentu saja rasanya sangatlah nikmat. Dan setelah itu cerita pun bersambung Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya